Sebuah rumor mengatakan kalau kalian melihat rusa sedang menyeberang dan kalian tidak bisa menghentikan mobil kalian, lebih baik kalian menabraknya dengan kencang karena rusa tersebut akan terpental ke belakang mobil kalian dan mobil kalian tidak akan kenapa-napa. Nah, apakah rumor ini benar-benar bisa menyelamatkan pengemudi dari rusa yang menyeberang sembarangan? Akan langsung saya dibuktikan oleh para ilmuwan ini. Nah, untuk membuktikan hal ini, para ilmuwan tersebut tidak bisa menggunakan rusa sungguhan sehingga mereka memutuskan untuk membuat rusa palsu yang beratnya itu sama persis, yaitu 280 kilo. Di dalam percobaan yang pertama, mereka menabrak dengan kecepatan 72 km dan hasilnya mobilnya itu hancur berantakan. Di dalam percobaan yang kedua, mereka menabrak dua kali kecepatan sebelumnya, yaitu 150 km per jam dan mobilnya memang tidak begitu hancur. Nah, di dalam percobaan yang ketiga, kali ini ditabrak dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam dan mobilnya itu hancur berantakan dan bahkan boneka yang ada di dalam mobil tersebut hancur berantakan juga. Jadi rumor itu tidak benar sama sekali.